Halo semuanya, balik lagi dengan gue Leo di sini. Kali ini gue akan mereview. Ini adalah helm kesenangan dari anak-anak pencinta helm ya. Yaitu ini adalah KYT Vendetta. Ini bukan AGV. Ya, seperti yang kalian lihat, ini adalah KYT Vendetta. KYT Vendetta ini banyak digunakan sama orang-orang untuk jadi bahan repaint ya. Karena bentuknya ini dia sangat keren banget gitu loh. Menurut gue tuh emang Vendetta itu potongannya tuh juga race banget. Bisa dilihat tuh bagian ini potongan bawahnya ini ke atas gini ya. Ini mengingatkan kita kayak K3 SV ya. Dan depannya juga mulai runcing-runcing gitu. Cuma di sini gue belum mengganti visornya. Untuk Vendetta ini, kalau kalian ingin modifikasi, bisa menggunakan flat visor dari KYT C5 atau menggunakan flat visor NHK Terminator. Kalau gue recommended banget pakainya yang NHK Terminator pertama. Kalau kita mau dipakai NHK Terminator itu juga lebih murah jatuhnya. Dan kalau gue demen kalau pakai NHK Terminator, atasnya ini kita nggak perlu list karet talang air itu karena juga sudah lumayan rapat. Kalau pakai C5 itu juga keren sih. Jadi selera mau pilih yang mana. Kalau pakai C5 itu dia bakal lebih mahal pastinya modifikasinya. Udah kelihatan ya. Paling kalau kita pakai NHK Terminator itu untuk flat visor habis sekitar 150-an lah. Sedangkan kalau untuk flat visor C5 mungkin bisa sekitar 450-an. Vendetta ini juga dari bobotnya bisa dibilang nggak ringan ya. Jatuhnya juga lumayan berat. Cuma yang gua heran itu dia memang berat. Tapi kalau kita sudah pakai di kepala itu nggak begitu bikin leher lo pegel gitu, karena mungkin perbandingan berat antara di depan dan di belakang ini sama, jadi di leher kita itu nggak pegel seperti itu. Jadi pembagian beratnya itu bagus. Nah ini bukan repaint niat ya, ini repaint asal-asalan. Mungkin kalian nanti yang mau modif bisa buat repaint yang lebih rapi lagi. Dan di sampingnya ini gue udah di bagian belakang maksudnya gue udah pakai spoilernya Vendetta biar lebih kelihatan race. Ini udah gue list jadi carbon 5D. Vendetta itu juga lubang anginnya banyak ya, jadi nggak panas pakai helm ini. Kita lihat di bagian bawah ada, lalu di atas juga ada dua, kiri kanan dan satu di belakang. Dan ini besar banget ya. Tuh, bagian belakang juga ada. Dan helm Vendetta ini juga dilengkapi dengan fitur double visor. Nah, jadi kita bisa berkendara siang ataupun malam hari. Kalau siang kita tinggal turunin visornya biar nggak panasan. Nah, gampang kan? Dan keunggulan helm KYT Vendetta ini yang sangat menjadi ciri khasnya itu adalah air pump. Ini bagian air pump-nya. Jadi kalau yang buat teman-teman yang belum tahu air pump itu apa sih? Jadi air pump itu fitur dari KYT Vendetta untuk nih bagian paddingnya ini bisa jadi besar gitu. Bisa dipompa, dipump. Caranya cukup sangat mudah. Cuma dipencet bagian bawahnya ini, bagian bawah depan. Nih, seperti ini. Ini seperti tuh. Kalau kalian dengar ini seperti pompa ya. Jadi kalau ini kita pencet-pencet, kita tekan-tekan seperti ini. Nah, ini nanti padding samping ini akan membesar. Nah, jadi untuk kalian kayak gue nih contohnya nih gue beli ukuran L ya. L-nya itu
nggak begitu besar, nggak begitu kecil, jadi sedang. Tapi untuk lebih supaya biar kita lebih ngepres lagi, makainya lebih enak saat speeding, itu ini bisa di pump, jadi biar pas gitu untuk ke ukuran pipi kalian gitu. Jadi tinggal dipencet-pencet aja, enak ya. Kayak itu tuh tahu aja gitu, mainan cowok tuh sukanya yang mencet-mencet gini. Dan cara ngerilis bagian pump ini cukup gampang, yaitu tinggal pencet ini nih, kayak bagian besi-besi yang nongol ini, tinggal ditekan, nah bunyi kan? Tuh, keluar deh ini udaranya, dan ini tuh jadi kempes lagi, seperti itu. Ayete Vendetta ini juga dilengkapi dengan fitur double daring, jadi ini udah sangat safety dan sangat bagus. Ini tuh bener-bener helm murah yang tingkat keamanannya itu bagus banget menurut gue. Ini udah menggunakan double daring, kita lihat pengunciannya, jadi bagus banget seperti itu, sangat mudah. Oh iya, ada yang ketinggalan satu lagi. Di Vendetta ini untuk bawaannya juga dilengkapi dengan visor lock tuh, jadi aman. Kalau kalian suka speeding, suka cornering, nikung-nikung, ini cocok banget. Ini tinggal di lock kan, tuh udah. Kita lihat di bagian dalamnya, di sini juga sudah ada nose guardnya, dan paddingnya Vendetta ini sangat empuk dan nyaman banget menurut gue. Untuk motif MotoGP Kayete Vendetta sendiri itu tersedia juga ada dua pembalap MotoGP ya di zamannya. Itu ada Andrea Iannone dan Alex Espargaro. Jadi kalian bisa milih motif yang memang sudah dari bawaan Kayete-nya. Jadi banyak riders di Indonesia ini yang suka memodifikasi Vendettanya. Dan gue dapet ini udah dimodifikasi seperti ini. Jadi selera kalian nanti Vendettanya mau dibuat jadi apa. Makanya ini adalah helm siluman. Jadi bisa jadi apa aja. Vendetta itu setahu gue banyak yang repaint jadi AGV, banyak yang repaint jadi Nolan. Ada ya, terus ada yang repaint juga jadi Sui. Pokoknya terserah, karena memang ini bentuknya bagus sih. Untuk bahan-bahan repaint tuh bagus banget gitu. Jika kalian suka dengan video gue kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, gue sangat menghargai itu. Gue Randy Leo, dadah. I done see you glow like that, I must say that I'm proud. Thinking about the times when you were going to my house. Had to let you go like that, I say it fucked me up. You live in my head without a doubt. Always anxious, got your picture on my necklace. Say I'm smart but never seen a day at campus. Give me nani, don't be sorry, we just reckless. Think about you every time I see your drawers.